suasana pantai aman terkendali, saudara-saudara. Belum ada tanda-tanda darurat nih ngebutin pertolongan gue. Wah, ini dia nih yang bikin semangat tiap pagi nih. Ini kalau diminum tiap hari dengan dosis yang tepat, ini bisa bikin awet muda nih. Ada darurat, saatnya beraksi. Dayu, mau kemana? Itu mau nolongin perempuan tuh, dia butuh pertolongan tuh. Gitu, gak ada lifeguard. Memang kamu lifeguard di sini? Bukan. Ngapain masih masuk soal nolong-nolong segala? Ya, menolong sesama kan salah satu perbuatan baik kan? Kan diajarin waktu SD. Menolong sesama manusia adalah salah satu pengamalan Pancasila sila... Sila keberapa ya? Sila ke-6. Kamu tahu bunyinya apa? Tolong-menolong di pantai ialah hak segala lifeguard. Yuk, aku tuh nolongin orang tuh ikhlas. Gak ada niat untuk tujuan tertentu, maksud tertentu gak ada. Oh gitu, iya. Iya. Agak, itu ada ibu-ibu mau berenang. Itu tolong, itu kasihan nanti kalau dia nyebur bagaimana? Waduh, tuh paus apa kepala selam tuh? Cepat bantu, kasihan itu, bantu. Itu tuh. Biarin aja, itu udah ada lifeguard tuh, ntar kalau dia tenggelam, ntar ditolongin. Ntar kalau aku nolongin, disangka ini kecampur jadi ribet lagi. Mana sih kamu bilang katanya mau nolong? Tolong aja cepet lah. Enggak, kegedean. Alasan aja terus kamu yang tanya, alasan terus. Itu kenapa gak ditolong sekarang? Alasan apa lagi? Aku tuh liat kamu dari tadi ngawasin kamu. Pas udah. Aduh, yuk. Kenapa harus diseret-seret sih? Aku bisa jalan sendiri ya. Kenapa sih? Kamu malu jalan sama aku? Kamu malu punya pacar kayak aku ya? Ya enggak, tapi kan gak enak aja diliatin orang. Enak gimana? Iya bukan gitu. Cuman kalau gandeng yang mesra dikit kek, jangan gerabak-gerubuk kayak gini, emang aku tahanan aku. Oh, mau yang mesra? Pulang lu dari tadi. Mana si Oke nih? Jam segini belum juga datang dia. Masa kerjaan seperti ini harus saya juga yang megang. Ya, dia malah asik gendong-gendongan tuh sama Dayu. Kok diturunin? Katanya mau mesra-mesraan, ini belum sampai. Mana sih? Itu ada Rino, dia pesen kamu tentang. Oh gitu cara kerja kamu ke? Bukan bantuin aku ke toko, asik gendong-gendongan sama Dayu. Percuma dong saya hire kamu ke. Enggak, gue... Bukan... Kamu bilang apa? Mau bilang kamu gak pacaran gitu? Hah? Kamu datang sama cewek kamu? Apa namanya bukan pacaran? Bukan salah dia. Tadi saya minta dia gendong saya. Daripada dia di pantai gak jelas ngapain. Mending saya suruh sini kerja, ya. Oh gitu. Ke, beruntung kamu cewek kayak Dayu nih. Perhatian kali sama kamu. Bahkan mau kerja aja, dia ingetin kamu tuh ke. Udah, tuh banyak barang baru datang. Kamu ke belakang sana. Oh iya. Selamat kerja ya. Oh iya, yuk. Aku kerja dulu ya. Iya. Sampai ketemu.
Bella, bos belum datang kan? Udah pergi dari tadi kali. Si bos itu udah tetap nyadin kamu. Kamu sih datangnya telat melulu. Ya, kamu tahu kan, aku ada tugas khusus tiap pagi. Iya, tahu. Tugas khusus buat ngawasin cowok kamu yang mata keranjang itu kan? Dayu, Dayu. Berapa kali sih aku mesti bilang sama kamu? Lebih baik ya, kamu buang tuh cowok jauh-jauh. Bila perlu nih, aku bisa cariin cowok yang lebih cakep daripada si Oka. Kenapa? Kok diem? Takut ya? Aduh, Dayu, Dayu. Aku tuh kasihan tau gak sih lihat kamu. Apa-apa jadi gak nyaman gara-gara mikirin tuh cowok. Ah, udahlah. Mesti pikirin. Aku yakin kok Oka masih sayang sama aku. Gak bakal dia nyakitin aku. Udah, ayo kerja. Ya, biasa. Itu mah pernyataan dari cewek yang ngerasa lemah. Iya kan? Ya udah deh, terserah kamu aja sekarang. Yang penting, mudah-mudahan aja. Gue doain, semoga semua lancar. Kamu lihat apa ke? Enggak. Gue parno aja kalau tiba-tiba Dayu datang sini. Ke, kamu tuh aneh. Cewek segitu perhatiannya sama kamu, tapi kamu takut. Lo gak tahu sih hidup kayak gue. Hidup dibatasin terus, dikekang terus. Malah enak, gak boleh ini, gak boleh itu. Ina itu. Kamu juga sih, ke. Kamu tuh masih mau ngelabas sana sini. Coba kamu ngerti apa yang dirasakan Dayu. Pasti kamu akan maklum. Semangat lo kayak Dayu, gak asik omongan lo. Ke, emakmu datang tuh. Ngomongnya jangan kenceng-kenceng. Sini. Ini juga udah sore, bukan pagi. Ada bos. Apaan tuh? Aku kesini, nih aku bawa kue terbawa dari aku. Dari toko Tiara Bread. Wih. Cobain dong. Gila nih. Enak banget. Namanya apa nih? Itu aku kasih nama X Coffee and Tea Cake. Sadis. Jualan banget nih namanya nih ya. Ini bahannya apa nih? Bahannya, aku kasih sedikit ampas kopi dan sisa teh celup yang gak diminum sama pengunjung. Lalu aku kasih sedikit terigu yang udah-udah agak-agak bantet gitu deh. Terus aku kasih 2 telur yang udah pecah ya 2 hari apa 3 hari sebelumnya gitu deh. Aduh, ini enak banget nih. Enak banget. Si Rino emang senang nih. Eh, Rin, makan dulu. Ah, Rino mau. Rino harus coba. Nih. Makasih. Saya udah makan tadi 10 piring di rumah. Masih kenyang. Giliran dikasih yang gratis, nggak mau. Ntar nih, kalau udah ada toko gue, ini ada harganya. Dan lo harus bayar. Iya, nanti kalau saya mau, saya beli ke toko kamu nanti. Iya. Ya kan? Kamu harus coba lagi. Kamu mau lagi enggak? Dibungkus aja deh. Aku bukain yang kebukain untuk kamu. Kamu harus coba. Ini resep terbaru dari aku. Mbak, nanti jangan dikasih hairspray ya. Saya agak alergi sama hairspray. Nanti paling saya kasih hair tonic sedikit, Bu ya. Biar rambutnya enak. Iya. Saya ini profesional, Bu. Kalau amatir mana mungkin saya diterima di salon VIP ini. Dari mana tuh mama? Pasti habis ngelabain cowokku. Apa karena gayanya yang so artis, terus aku bakal mundur dan ngejauhin Oka gitu? Kok bawa hairspray ya? Profesional ya? Itu Mbak bilang hair tonic. Coba lihat apa yang kau pegang ini. Hair tonic? Hair tonic merek baru. Saya nggak bisa terima ini.
Saya ini alergi, Mbak. Gaji Mbak sebulan gak cukup buat bayar dokter saya. Banget sih lo. Oh gitu, gitu ya. Oh sampai aku tahu kamu nyamperin Oka tadi, tak masukin mixer kamu, tak jadiin kue tiara pahit mau. Emosional sesaat. Makanya kalau punya cowok jangan terlalu cool. Gue nggak tau rasa. Aku jadi gila. Untung ya, kelas temennya baik banget. Coba aja kalau dia ngotot. Yakin gue, berapa nasib lo. Lagi pula, gue kan udah pernah bilang. Lebih baik kamu gak usah deh mikirin si Tiara itu lagi. Kalau orang kayak Tiara itu ya, ngeliatin kamu emosi, itu malah semangat buat manas-manasin kamu. Gitu deh. Siapa yang gak kesel sama perempuan kayak gitu? Oh kan udah bakal macam-macam, udah bakal lihat kanan kiri. Kalau nggak digangguin sama Tiara itu, dia kan yang centil. Iya juga sih. Sumpel aku. Gimana jualannya laku nggak hari ini? Gede. Bagus tapi gue juara merah. Kamu nggak kuliah nih? Di jam berapa ya? Tolong bayar ya. Yuk. Nah, yuk. Ah, kamu kenapa nggak bilang sih di sini? Ngapain coba aku bilang sama kamu? Orang kita tiap hari makan di sini kok. Beb, bentar dong. Kamu kenapa sih? Kamu tuh nggak ada capek-capeknya yang laba kanan, kiri. Laba apaan? Aku tadi lihat kamu tadi gangguin anak warung kan? Anak yang punya warung. Terus tadi Tiara juga mampir ke toko kamu, ya kan? Iya bener. Tuh kan kamunya aja yang gatel. Udah berapa kali aku bilang jangan pernah kena rayuan Tiara? Enggak, dia datang cuma minta aku sama Rino nyicipin kue barunya dia. Katanya itu resep barunya. Senang ya, ada yang minta kuenya dirasain. Senang ya. Enggak, aduh kue itu gak enak banget. Pahit. Aku aja muntah tadi, aduh gimana deh rasanya pokoknya. Beb, udah dong jangan marah lagi dong. Sim. Terapalam nonton yuk. Udah mau? Ya sayang mbak, filmnya terapalam tuh oke banget. Serius beneran. Aku tahu ini sekarang tanggal berapa. Kamu belum gajian kan? Ya nanti kita muter. Makan lagi di warung pinggiran, gak mau aku. Tapi seneng kan? Gak. Aduh beb. Ya? Aku mau ngajak kamu ke tempat yang cihui banget, yang asik banget. Kayaknya kan baru keluar bonus aku bulan ini, ya? Tapi kamu janji gak nakal lagi? Ya, terus. Yaudah, sekarang kamu ke salon atau ke warung? Aku duluan. Cewek emang kayak gitu. Makhluk yang cuman, ya... Lagi seneng banget nih kayaknya. Ah kamu, bisa aja deh. Kenapa? Enggak. Takut ada mata-mata kamu aja. Oh tenang. Dia udah masuk tadi, aku udah cek.
Dia itu suka datang secara tiba-tiba. Yang bener bisa aja, semana gak ada. Yaudah kita masuk ke dalam yuk. Aku buatin resep terbaru buat kamu. Gak deh, makasih ya kalau resep-resepin. Banyak kerjaan di toko. Udah ya Tiara. Ih kenapa sih? Kan aku mau nunjukin hasil karya baruku. Ada snorkel nggak ya? Yang mana Mbak? Kita banyak pilihan yang terkenal di sini. Mm-hmm. Tinggal Mbak pilih aja. Itu yang lama Mbak. Kita punya yang barunya. Jadi walaupun Mbak pakai di dalam air tetap kelihatan cantik. Ini khusus untuk ladies Mbak. Siapa tahu ada ikan-ikan yang naksir kan di bawah laut. Boleh. Mari Mbak. Boleh. Kita lihat snorkelnya. Aduh, aduh. Ini di mana sih? Mbak, ya tadi saya bilang ada snorkel. Aduh, ih, gimana sih ini kalian? Saya tuh mau beli snorkel, bukannya mau ditarik-tarik begini. Snorkelnya di mana? Sama dia aja deh Mbak. Lah harus deh, oke? Halo! Mungkin aku bisa cari ini. Nah, yang ini yang profesional Mbak. Yang ini khusus wanita nih. Kenapa diem aja? Nggak jadi? Jadi dong. Cuma, kamu yakin nih mau pakai itu, bajunya? Kenapa emang? Aku baru beli baju ini 2 hari yang lalu. Bagus ya? Ya baru sih baru. Cuman, model sama warnanya agak jadul ya. Ya oke, kalau misalnya kamu pakai baju di tahun 80-an sih, ya nggak masalah. Cuman sekarang tahun 2010. Ganggu. Loh, yuk, yuk. Eh, mau kemana? Ini nggak jadi sekalian. Tunggu sebentar dong. Sorry, yaudah deh. Yaudah kita jalan yuk. Ya kita jalan. Kamu nggak malu jalan sama perempuan tahun 80-an? Aduh, enggak. Maksud aku tuh bukan ngomong kayak gitu. Ya paling enggak kalau misalnya kita mau jalan, ya kamu dandan dikit gitu. Maksudnya ikutin tren sekarang lah. Kamu sayang sama aku enggak sih? Ya, sayang. Kalau sayang, mestinya kamu terima aku apa adanya dong. Ya udah deh, aku ngalah deh. Pergi sekarang. Ganding. Boleh, yuk. Ayo. Kenapa sih? Diam aja. Karena aku udah minta maaf soal baju kamu tadi. Kamu yakin kita mau kesini? Ya iyalah. Kan aku udah janji sama kamu.
ke tempat yang asik. Nih, udah sampai yuk. Masuk yuk. Kenapa gak mau? Ayo. Rame tempatnya. Tau kan kita mau berduaan. Ini rame, enak. Kamu kenapa gak bilang dari tadi sih? Mau bilang sama kamu dari tadi, cuma takut kamu tersinggung. Ya udah, gak apa-apa lah. Cari aja tempat yang romantis. Di depan kayak masih ada tuh. Ya. Yuk. Yuk. Ayo dong, mau cari tempat kayak gimana lagi? Yuk. Pelan-pelan. Mau kemana lagi sih kamu? Hah? Terserah kamu aja sih. Dari tadi sih udah terserah aku. Tetapnya kamu gak mau masuk. Mau berapa tempat lagi ya? 10, 20? Iya lah. Aku cuma muter-muternya sampai pagi. Apaan sih, ayo? Yaudah kita pulang deh. Jangan. Yaudah, aku mau ke tempat yang kamu mau pergi. Bener. Yaudah. Kalau kamu kayak gitu lagi, kita pulang ya. Kita terserah. Aku jadi gila, gila karena cinta. Main nyelonong-nyelonong aja. Tanya tiga gak sih? Dimana-mana itu ladies first. Oka, ngapain dia jalan sama tante? Tempat buat gue nih. Oka! Loh? Oka! Kamu di sini juga? Ngapain? Iya, aku tadi udah mau pulang, cuma aku lihat kamu. Oh. Kamu mau makan sama mama kamu? Enggak. Bukan ini. Oh, bukan mama kamu. Tante kamu. Bukan. Ya udah enggak apa-apa, aku enggak ikut makan juga enggak apa-apa kok. Yang penting aku kenal sama tante kamu. Ini aku. Ah! Cewek 80-an. Aduh. Kayaknya tuh enggak sebanding banget gitu loh. Cewek yang gaynya tahun 80-an jalan sama Oka yang anak pantai yang keren, sedangkan kamu gayanya yang tahun 80-an gitu deh. Emang kalau aku begini kenapa? Ada masalah kamu? Iya. Mata gua yang salah apa lampunya yang kurang terang sih? Kan aku udah bilang sama kamu, baju kamu tuh 80-an banget. Kita kesini mau makan atau mau apa sih? Mau komentarin baju aku lagi? Iya. Daripada di sini ngomong sama mama nanti dikontaminasi, nggak bagus, nggak penting. Cewek kampung, cewek desa, cewek norak. Yuk, aku tuh udah ngajak kamu ke tempat yang kamu mau loh. Kenapa sih masih diem aja? Bingung tau nggak? Kenapa sih aku masih salah lagi? Iya. Menurut kamu? Iya, kamu masih salah. Ya, kalau aku masih salah kasih tahu dong salahnya di mana. Kalau kamu diem kayak gini terus mana aku tahu? Itu tadi. Kamu bela-bela si mama itu? Bela apaan sih mama yang mana lagi? Kamu malah setuju sama dia kalau bilang baju aku memang baju yang dipakai perempuan tahun 80-an. Kamu kok jatuhin aku di depan perempuan lain gimana sih? Kamu tuh pacar aku, seharusnya kamu bela aku. Itu udah, jangankan bela. Kamu muji aku aja gak pernah. Aku tuh gak ngerti sama kamu ya. Yang dibilang sama Tiara bener kan? Kamu tahu tadi kenapa kamu gak mau masuk? Kamu malu kan? Baju madenan kamu beda sama cewek yang lain. Iya kan? Yuk, denger ya. Aku tuh juga pengen lagi punya cewek yang ikutin tren.
ya paling nggak bisa bikin aku bangga loh kalau aku jalan kemana-mana orang tuh ngeliatin aku gitu. Terus aku bisa nunjukin kalau, eh ini cewek gue loh. Kamu ngerti lah. Kamu buka dong mata kamu, lihat sekeliling kamu. Zaman tuh cepet berubah yuk. Kamu telat ngedip aja, semua tuh udah berubah. Diam aja. Ini kamu lihat tuh, cewek-cewek zaman sekarang tuh kayak gimana. Dandan, ngikutin tren. Ya paling gak liat si Tiara lah. Gimana cara ngikutin mode? Oh gitu. Jadi kamu mau jalan aja sama si Tiara itu ya? Jalan aja sana sama Tiara. Ini apaan sih Mara? Ayo. Jangan marah dulu dong, aku cuma ngebandingin aja. Cuma komparasi. Emang kamu pikir aku barang dagangan apa kamu banding-bandingin? Ya, aduh. Enggak, maksud aku tuh bukan kayak gitu, yuk. Nah, yuk tunggu dong. Yuk, dengerin aku dulu, kenapa sih? Kak, sudah deh. Kalau emang kamu mau sama cewek lain yang lebih trendy, lebih modis menurut kamu, silakan cari. Aku capek, Kak. Ikutin kamu terus. Sementara kamu sendiri gak mau sama aku. Gak ada niatan. Cukup, Kak. Kita putus. Putus? Ah, yang bener Dayu minta putus. Akhirnya. Gue bebas juga dari dia. Kalau kayak gini-gini kan gue capek-capek mutusin dia. Putus sama Oka. Terus kalau Oka setuju kita putus? Nah, aku gak bisa merengek minta balik ke Oka. Bisa jatuh pasaran dan harga diri aku nanti. Aku harus berubah. Hai Rino. Hai. Ngapain sini nih? Aku lagi nunggu Oka. Kamu udah dateng? Hati-hati. Ke. Wah, dari mana ke? Seneng betul nampaknya. Oh iya dong. Gue baru aja terbebas dari kekangan. Lepas kekangan gimana ke? Lo tau. Gue baru diputusin sama Dayu. Keren kan? Aneh. Kamu tuh betul-betul aneh, ke. Baru kali ini aku nemu orang seperti kamu nih. Diputusin pacarnya, senangnya minta ampun kayak kamu nih. Udah lu gak usah kagum sama gue lah. Biasa aja. Aku gak kagum, ke. Aku malah heran sama kamu. Nah, lu gak usah heran juga. Lu mau tau gak kenapa gue seneng? Karena udah gak ada lagi cewek yang ngelarang-ngelarang gue tiap hari, ngebatasin gue, ngawasin gue. Jadi gue bisa melang-lang buana kesana kemari kan, cari cewek yang lebih cantik dari Dayu, iya gak? Tapi kan Dayu cantik, ke? Iya cantik kalau hidup di tahun 80-an. Kalau zaman sekarang, basi, stok lama. Yakin kamu gak bakal nyesel? Nyesel? Ya enggak lah. Asal lo tahu aja nih, baru kali ini gue ngerasain oksigen masuk paru-paru gue. Sebelumnya mana bisa gue kayak gini, iya gak? Dikekang terus gue sama Dayu. Awas kalau sampai nanti kamu nyesel. Minta tolong aku buat deketin Dayu lagi. Kagak bakalan gue nyesel. Malah gue sekarang mau ngerayain nih. Lo mau beli apaan? Hah? Mau gue traktir apaan? Gak usah traktir lah, ke. Bayar aja utang lamamu itu. Udah 4 bulan nih. Utang gak ada kabarnya. Ah, lo utang segitu aja pakai dibacain mulu lo. Ntar gue bayar. Kita cabut ya. Apa lo sini mulu kayak homo lo? Kita makan. Masa kagak? Aku jadi gila. Gila karena cinta. Hari yang cukup cerah. Secerah hati gue yang mampu menepis mendung kelabu. Abis. Seperti biasa, mengawali hari dengan sesuatu yang segar. Lakukan semua yang aku beri.
sesuatu yang segar itu bisa memperlambat efek-efek penuaan. Oke, laporan pandangan mata, belum ada tanda-tanda yang membutuhkan pertolongan Oka dan Tampan, saudara-saudara. Bila aku tak tahan, biar saja kamu aku tinggalkan. Bila ini, bila itu. Siaga satu, berang-berang dalam sinyal. Berangkat! Mbak, bangun mbak. Beli, tolongin beli. Pingsanin beli. Beli. Kayak pada diem aja lagi, beli. Ayo dong. Kasih nafas buatan. Mbak, bangun mbak. Bener nih pada gak mau nih ya. Gua aja ya. Oke. Gimana gak ketawa? Orang kita lagi latihan. Lagi latihan? Iya, kita tuh latihan. Elunya aja nyelonong, sok pahlawan. Kacau deh latihan. Lo gak bilang-bilang lagi latihan. Capek-capekin gua aja. Ayo, disini. Keke. Aku bilang juga apa? Baru beberapa jam kamu putus sama Dayu. Sudah lama lu mulai kayak gitu. Makanya ke, kalau teman ngomong tuh dengerin. Lah, lu sok tahu lu. Kayak ngerti gua aja. Gimana aku nggak ngerti kamu? Aku tahu apa yang ada di sini kamu, ke. Kamu masih sayang sama Dayu. Bukan itu. Maksud gua tuh, ya lu kan juga nggak ngerti kan kenapa gua kayak gini kan? Lagi juga bukan karena Dayu kok. Ya, ini karena... males aku cerita sama lu. Bukan karena Dayu? Bukan, gue fine-fine aja kok kalau soal itu. Malah gue sekarang lagi semangat-semangat banget nih kerjanya. Ayo kerja, ayo, yuk. Sini, gue beresin. Yuhuu, hai Jojo. Ada kabar gembira. Kok mukanya Dirina ada toko kayak gitu sih? Tahu. Pasti kurang adonan nih. Makanya sini, Tiara yang adonin. Biar mukanya gak betet kayak gitu. Barangan kamu tuh. Memang mukaku ada tampang adonan apa? Ada. Jangan pada bete gitu dong. Tiara kesini kan bawain sarapan buat kalian nih. Belum pada makan kan? Belum. Nah, makanya nih. Cobain. Ini kue spesial dari Tiara Bread. Serius? Iya. Ah, kita cari tempatnya deh. Yuk. Eka, katanya kamu kerja. Ini kok mau keluar lagi? Sarapan dulu lah sebelum kerja. Ntar pas kerja ambruk lagi. Gak bagus juga kan? Lagi juga toko masih sepi kan? Yuk. Mari Pak Rino. Ya. Ini atasan bawahan siapa ya? Ayo, Beb, cobain deh. Ini spesial buat kamu nih, yang ijo. Ini buka. Aduh. Cobain. Ini spesial buat kamu yang ijo. Enak banget, kamu harus coba. Enak kan? Wow. Buat aku. Itu amazing banget ya rasanya. Ini pas banget yang buat cewek cantik bikin kue yang enak. Kenapa? Biasa. Masih pada satam kamu. Tenang aja. Masa-masa itu tuh udah berlalu. Maksudnya? Dia udah ke salon? Bukan. Bukan itu. Terus? Kamu sama dia?
semalam habis ketemu sama kamu. Akhirnya adonan cintaku bisa kulabuhkan ke dalam blender hatimu dan dimasukkan ke dalam oven hatimu yang hangat sekali. Akhirnya. Emang beneran kamu mau sama aku? Bukan mau lagi, tapi mau. Jadi dong. Oke dong. Oke dong. Kamu yakin mau lewat sini? Kenapa enggak? Terus kalau misalkan dia ngamuk-ngamuk melihat kita bersama-sama gimana? Ya enggak apa-apa dong. Malah bagus malah. Biar dia tahu sekalian. Enggak apa-apa kok. Biar dia mikir dan dia belajar dari semuanya. Dayu sama Oka. Ih, apaan sih kamu? Aku tuh nanyainnya sama cowoknya Dayu ya, bukan kamu. Halo, belum beli tabloid hari ini ya? Apa hubungannya? Jadi, mulai sekarang Tiara adalah kekasih Oka, bukan Dayu lagi. Kak, beneran? Gimana lah ya? Soalnya pada dasarnya tuh gua sama Dayu emang beda prinsip. Jadi hubungan gua sama dia enggak bisa diterusin lah. Clear kan? Terus sekarang Dayu di mana? Ya mana gua tahu. Lo telepon aja. Iya enggak? Oke. Gua punya banyak waktu nih, gua harus cabut. Dah. Dasar gitu deh jadinya. Kalau cowok gatel ketemu juga sama cewek gatel. Sekarang si Dayu di mana ya? Aku jadi gila, gila karena cinta. Jadi benar yang Kak bilang? Benar lah. Gila, keterlaluan banget ya tuh cowok. Enggak lah, bukan salah dia. Tuh kan, kamu selalu aja ngebelain dia. Gimana dong? Aku kan yang harus introspeksi. Ya, mesti gimana lagi? Terus kenapa kamu gak masuk kerjanya tadi? Kecewa banget ya sama si Oka? Patah hati? Gak ada hubungannya. Terus? Yuk, tadi tuh aku ngeliatin si Oka jalan sama Tiara terang-terangan di depan aku. Gak lah, biarin aja Oka juga udah bukan urusan aku lagi. Yang penting sekarang, gimana caranya aku benahi diri. Kamu bantu aku ya? Memperbaiki diri gimana maksud kamu? Waktu istirahat kamu masih lama? Iya. Kamu temenin aku ya? Tapi gak lama-lama ya? Iya. Yaudah, emang kita mau kemana? Sini aku aja yang bawa, kita harus kembali. Yakin? Ya. Ayo, hati-hati ya. Ya. Tolong ambilin papan surfing yang warnanya agak metal tuh. Lo masih ada stoknya? Masih, ada di belakang. Ke. Mau apa dia di sini? Halo, ada kabar gembira nih. Yuhuu. Kabar gembira apa nih? Kamu jadi ke Arab, jadi TKI? Aduh, udah gak zaman kali jadi TKI. Mulai sekarang, Tiara akan buka satu cabang. Wah, kemajuan pesat itu namanya. Bagus. Buka cabang di mana? Sini. Wah, gak bisa. Urusan pandangan itu. Kamu enak-enak buka toko sendiri. Kenapa kayak kaki lima kayak gini? Beli Rino gak tau aja alasannya apa. Tiara kan pengen dekat terus sama Oka.
Rin, bentar ya. Kenapa sih? Kamu lihat strategi aku ya? Tiara gitu kan? Bukan gitu kan aku bisa deket sama kamu. Aduh, ini gini ya. Ini? Iya begini. Masih begitu? Aduh, Ra, dengerin dulu dong. Yaudah, aku dengerin. Gini deh. Pokoknya kamu gak boleh buka cabang di depan tokonya Rino. Kamu siapa yang larang? Iya, yang kadang larang sih, cuman... Cuma apa? Kamu gak mau deket-deket sama aku? Bukan itu, maksudnya tuh ini tuh berhubungan sama citra toko kue kamu. Kalau misalnya ntar ada pelanggan setia kamu datang terus ngeliat kamu dagang di pinggir jalan kayak gitu gimana? Citra toko kamu bisa ambruk. Jadi aku gak boleh jualan di situ? Gak boleh, pokoknya tuh gak boleh. Tapi kamu masih mau deket sama aku kan? Ya kalau itu masih dong. Ya udah kalau gitu kamu setiap 1 jam sekali kamu harus lapor ke toko aku. Hah? Masa 1 jam sekali sih? Ya kamu buktiin dong omongan ya. Kamu tadi. Kamu gak sayang sama aku. Iya deh, iya bisa. Siap. Ya. Baik lagi aja. Aku kan cuma minta kamu lapor sejam sekali sama aku. Enggak. Sejam lagi aku gak bisa kesini. Loh, kan udah janji. Aduh, Ra. Di kantor polisi aja tuh laporannya seminggu sekali. Kalau harus wajib lapor. Ini masa 1 jam sekali sih. Aku bisa dipecat sama Rino. Ya itu kan kantor polisi. Kalau kita beda. Aku gak peduli kamu mau dipecat, mau dimarahin, mau diapain. Stop. Udah 5 menit. Harus cabut. Aku kan belum selesai. Udah, karanya terusin lagi deh. Pokoknya 1 jam lagi deh. Ya. Parah mana Tiara sama Dayu? Ya Tiara sih. Nah, rumput tetangga memang lebih hijau ke. Ah tapi nggak apa-apalah. Gue ikhlas kok ngelakuin semua itu sama Tiara. Lagian gue juga udah nggak betah sama si Dayu. Dia nggak pernah bikin gue bangga. Paling nggak kan kalau misalnya gue jalan sama si Tiara, orang tuh bisa lihat kalau gue peduli sama mode sama tren. Kagak. Cinta itu lebih dari tren dan mode, ke? Lebih. Udahlah, Nu. Gak usah nasihatin gue. Lah aja masih jomblo kan sampai sekarang. Yaudah, aku pulang duluan ya.
Iya. Ini toko buka tutup aku yang lakuin. Besok kamu buka tutup. Ya. Nggak ngerti aja lo, Noh. Yang namanya cinta itu kayak pepatah. Bersakit-sakit dahulu, senangnya baru kemudian. Nah, itu yang lagi gue jalanin sama si Tiara. Payah lo. Aku jadi gila. Kenapa sih sering banget ngeliatin cewek-cewek? Emangnya kurang cantik apa? Oke. Atau kurang semok? Itu mirip temen SD aku. Siapa namanya? Kamu alasan aja. Tuh kan, kamu tuh emang suka liat cewek-cewek yang bening. Aku kurang bening ya. Aduh, beneran itu. Aku keren kenal sih. Shanti, Lucy, Mbak. Udah, jangan jelas dong. Enggak. Kamu kemana? Kafe itu oke tuh. Kesitu. Oke. Lah, dia malah ngetem di situ. Ayo. Ganda. Buset, ini malah lebih parah dari si Dayu nih. Kagum mama cantikan aku ya? Iya. Semua orang udah tahu kalau aku cantik. Kagum banget. Kemana aja sih kamu? Kamu gak pernah bilang sama aku deh kalau kamu tuh suka sama aku. Asal lo tahu aja ya. Nyesel gue deket sama lo. Aku masih heran deh sama kamu. Kenapa kamu milih Dayu sih? Padahal kan dia orangnya kampungan. Nora. Dandanannya gak tahun 80-an. Ya tapi Dayu kalau makan gak rakus kayak lo. Abis ini kita mau kemana? Kita jalan aja kali ya. Siapa tahu ada pemandangan yang asik kali sekitar sini. Kamu gak mau ngajak aku ke tempat yang romantis ya? Sok-sokan tempat romantis. Ntar sendawa lagi gak lo? Kayak bos, tak sampah tuh. Mana ada sampah lewat jam segini gimana? Kamu kenapa? Masuk angin ya? Gak usah deket-deket. Bau, gak tahan nih. Saya, kamu? Dayu? Ini beneran Dayu gak sih? Bau banget sih tangannya. Tega apaan sih? Bong-bong, Bay. Apaan sih tuh cewek? Perhatian kamu tuh. Buset. Dayu bisa secantik itu ya? Iya, gede banget sih tuh cewek.
Gimana, gimana tadi? Berhasil, Liu. Kamu berhasil. Oka, gimana, Oka? Ah, jangan ditanya deh. Kedua matanya melotot, tanda keluar ngeliatin kamu. Kalau Tiara gimana? Dia sih bengong aja ngeliatin kamu sambil mikir kali. Tapi yang jelas, aku yakin Oka pasti gak bakalan bisa tidur sekarang. Dia tuh lagi mikirin kamu, berubah jadi cantik. Tapi aku mau tanya nih, ngapain sih kamu rela buat ngelakuin itu semua? Kamu ngabisin tabungan kamu, kamu beli baju, kamu dandan segala macamnya. Kamu pengen balik lagi sama Oka? Enggak lah. Aku tuh cuma mau Oka tahu kalau aku tuh bisa seperti perempuan-perempuan lainnya. Gitu toh. Tapi kalau misalnya si Oka pengen balik lagi sama kamu gimana? Nah, itu dia. Itu kayaknya aku harus mikir lagi. Maksud aku gak mungkin lah bisa terima dia langsung gitu aja setelah dia permalukan aku di depan perempuan itu, inget kan? Iya, aku inget banget. Pokoknya kamu harus lakuin apa yang menurut kamu baik buat diri kamu, oke? Okay? Gak segampang itu. Gak segampang itu. Kenapa Dayu gak pas sama gue cantiknya? Kenapa baru sekarang? Kalau tau gini kan gue gak buru-buru sama Tiara. Aduh, gimana ya? Gue harus balik lagi nih sama Dayu. Pokoknya gimana caranya, gue harus bisa. Gak perlu lah. Biasanya juga kamu gak pernah nganterin aku kerja. Loh, tapi ini macet banget yuk. Katanya ada demo. Bagus dong. Ya, aku ada alasan lambat. Enggak, tapi ini demo bisa bakal bisa bikin rusuh yuk. Oh iya? Iya. Makanya aku jemput kamu. Kenapa-kenapa lagi sama kamu? Setahu aku ini masih pagi ya. Jadi, kalaupun ada demo, mungkin orangnya masih sarapan atau enggak masih mandi. Enggak. Ini gawat banget nih. Rusuh pokoknya. Kasih ya, Oka yang baik. Yuk. Tapi aku naik angkot aja. Percayalah, aku sungguh cinta. Hidupku katakan aku jadi gila. Gila karena cinta. Jangan-jangan Dayu tahu lagi gue ketemu Tiara. Nih Yola pasti ngasih tahu nih. Ember emang Yola nih. Payah banget. Tolong, parah nih, pasti latihan doang nih. Males gue nolongin. Mas, tolongin tuh, ada yang kelam tuh, Mas, tolongin. Ah, bokis lu, latihan tuh, gua tahu banget. Beneran, Mas, bukan kamu. Liatin tuh ada kayak yang kelam. Mana? Sana. Bebetnya belum ada yang datang. Cepetan dong, tolongin. Itu? Iya, beneran. Yakin, tolongin. Gila ya si Oka, dia masih berani ngejar-ngejar kamu. Nah, aku tanggepin juga lah. Jadi bener kan yang selama ini aku bilang tentang Oka ke kamu? Harusnya tuh ya, kamu gak usah percaya lagi sama si Oka. Buktinya aja, setelah jalan sama Tiara, dia masih bisa buat ngeliatin kamu lagi. Udah lah, biarin aja lah. Dayu? Ini bener Dayu? Dayu beneran? Benar lah, Bli. Masa Dayu koningan? Tanda itu. Wah. Apa rahasianya bisa andek kayak gini, yuk? Tidak ada rahasia apa-apa, Bli.
kalau dia putus sama kamu. Aku bisa jamin itu, Yu. Sudahlah, Bli. Kita jalan dulu ya, Bli. Bli mau kemana? Bli mau ke pantai. Ya, semenjak dia putus sama kamu tuh, nggak ada yang jemput dia di pantai. Jadi terpaksa akulah. Nasib. Kalau bisa didiamkan tuh dia. Selama di pantai, kasihan cuci mata dia. Udah, Bli. Urusin itu bawahannya. Kita pergi dulu, Bli. Iya. Hati-hati. Wah, cantiknya si Dayu. Ini bener-bener lahir nih. Aduh, kesempatan emas ini berpakarat. Tiara! Lahir aku! Kamu ngapain sih pagi-pagi di sini? Mau jadi duyung loh. Kamu doang yang pagi-pagi boleh ke pantai. Ya gak gitu, ngapain coba pura-pura tenggelam? Ntar kalau tenggelam beneran gimana? Mau? Kan ada kamu. Sini dong. Nah, gak kayak gitu lagi ah, malu ah. Kamu kenapa sih? Badan aku bau ya? Ya capek lah, ngos-ngosan. Berat lagi. Hei, jam berapa ini? Udah siang ya? Kamu mau di sini terus atau mau kerja? Enggak, kerja-kerja. Ini mau jalan kok. Rino lagi. Ganggu banget lu. Ini lagi. Hei, kamar mandi kamu rusak, harus mandi di pantai. Lu tuh gak tau lifestyle ya? Hera, aku cabut dulu ya. Aku sama siapa? Oh iya, nih aku mandi pakai sabun yang wangi. Kalau perlu satu botol. Ya, nih, kurang lagi. Ayo, orang. Ganggu, ngurusin Rino. Mana gue suruh pakai sabun sebotol lagi. Wah, lu pikir badan gue bau apa? Ke, Dayi cantik sekarang ya. Ngapain lo nanyain deh? Maaf, buka kenangan lama. Tapi Dayu memang beda sekarang dia. Ngapain lo nanyain deh? Loh, kenapa? Kamu sudah putus dari Dayu. Jadi, aku ada peluang besar buat deketin Dayu. Jangan pernah lo coba deketin Dayu ya. Wah, kenapa ke? Kamu kan sudah jadian sama Tiara. Pokoknya jangan pernah lo deketin Dayu. Wah, masih ada perasaan terpendam nih. Ke, kamu kayak gini apa karena Dayu sudah cantik dan ngetren sekarang? Aku suka alasannya deh. Wah, nggak bisa gitu ke. Kalau mau buka persaingan bebas buat dapetin Dayu, itu baru fair namanya. Gini ke, kalau kamu masih sayang sama Dayu, suka sama dia, kamu tunjukinlah ke dia. Kamu harus berusaha keras. Kalau itu kamu tunjukin, aku pasti mundur ke. Kita lihat aja lah nanti. Banget ya tuh cowok. Biarin aja kenapa sih? Lo, ya nggak bisa gitu dong. Dia itu udah merusak pemandangan depan salon kita. Perhatian cewek 80-an itu lagi. Kok ngomongnya kayak gitu sih? Lagi kenapa jadi cemburuan gitu lagi? Ada apa? Ya jelas cemburu lah. Siapa sih yang mau kehilangan kamu? Ya tapi gak kayak gitu juga kali caranya, Ra. Harus gimana? Harus bolehin kamu deketin Dayu lagi?
Karena sekarang Dayu udah keren, udah cantik, udah modis, kamu ninggalin aku. Gue ngomong gitu sebenarnya. Ingat ya, kalau kamu sampai ngedeketin Dayu lagi, alarm aku akan bunyi dan kamu akan tahu hukumannya kayak apa. Kamu ngerti kan aku ngomong apa? Aku ngomong serius. Ya itu artinya ngerti. Aduh, blon amat sih gue. Coba gue sabar dikit aja sama si Dayu, pasti kejadiannya gak kayak gini nih. Sekarang gimana coba? Gue gak bisa deketin Dayu, dan gue juga gak bisa terus sama si Tiara. Oh, gue nekat aja. Ngapain kamu liat? Iya, ketawa lagi. Ya. Enak dong punya pacar. Salon. Hah, ngapain? Mau ngapain terserah aku dong. Aku mau cukur kumis kek, mau keramas kek. Tunggu. Bisa. Minta aku gimana nih? Lo biasa juga kamu yang kabur-kaburan. Sekarang gantian dong aku yang kabur. Gue bawa kabur nih toko ya. Kamu bawa aja. Aku mau ketemu Dayu dulu. Macam-macam lo. Lo apaan ini? Pokoknya nggak bisa. Gue nggak bakalan biarin lo kesana. Lah memang kenapa? Pokoknya nggak bisa. Kak, si Dayu itu udah jomblo. Bolehlah siapapun jadi pacar dia. Lo denger ya, selama gue bernafas, gak bakalan lo bisa nyampe kesana. Udah, lo diem aja disini. Ini siapa atasannya? Ya lo. Eh, tapi pokoknya kalau urusannya kayak gini-gini dan urusan cinta kayak gini, gak ada atasan bawah. Ya, lo sih aja. Angkat dong, Yu. Aku tuh pengen ngomong sama kamu, tau gak? Aduh, angkat gak ya? Kalau diangkat nanti dia merasa malah dapat angin lagi. Biarin aja. Telepon kamu lah, siapa lagi? Buat apa? Ya abis kamu lama tadi di dalam, aku udah nungguin dari tadi. Baru 10 menit aku di dalam. Gak kangen ya. Masa sih? Kamu nelfon Dayu ya? Enggak. Coba aku lihat. Enggak. Tuh kan ada yang diumpet-umpetin. Apa sih? Beneran enggak? Ya udah sini aku lihat. Enggak. Itu kebiasaan, mau tahu urusan orang lain aja apa sih? Ya tapi kan aku cewek kamu. Ra, mau aku cowok kamu juga, kamu tuh harus tahu dong, harus hargain aku. Aku juga punya privasi, Ra. Kamu lihat tuh Dayu. Biar dia ngawasin aku terus dia enggak pernah kayak gini. Kalau kamu balik lagi sama Dayu, ya udah sana silahkan. Kamu pikir dia masih suka sama kamu? Masih mau nerima kamu lagi? Oh, orang enggak. Oh gitu. Hah? Oke, Ra. Jujur ya, selama ini tuh aku udah mikir kita tuh gak cocok, tau gak? Mending kamu pikir aku seneng deket sama kamu. Enggak, sama sekali enggak. Cewek yang aku pikir selama ini lebih baik daripada Dayu ternyata lebih parah. Yaudah. Kalau kamu balik lagi sama Dayu, yaudah sana, Gi, silahkan. Tapi jangan salahin aku, kalau misalnya sampai ada apa-apa sama Dayu. Ngerti? Selalu deh.
Kenapa gue bisa jahat banget ya ke Tiara? Apa ini namanya jahat? Kalau mengatakan sejujurnya apa yang gue rasain. Berarti gue juga harus jujur ke Dayu. Kalau gue masih sayang sama dia. Tapi apa Dayu mau ngerti ya? Sini. Malam yuk. Malam. Ada yang pengen aku omongin sama kamu. Oh ya? Soal apa ya? Soal kita. Kita? Kamu sama orang ya? Memangnya ada kita? Buat kamu, kita kan cuma untuk perempuan yang trendy, yang berpenampilan menarik, yang modis. Iya kan? Aku sadar yuk, kalau selama ini tuh aku salah. Harusnya bukan semua itu yang aku lihat. Mungkin aku udah buta kali sama semua itu. Kamu gimana sih? Kamu jadi gak konsisten gitu? Kamu kan laki-laki. Yuk. Aku ngomong kayak gitu bukan karena aku gak konsisten. Tapi aku cuma pengen jujur aja sama diri aku sendiri. Kalau aku tuh sayang banget sama kamu. Selama ini tuh aku ngomong kayak gitu sama kamu, cuman aku pengen kamu berubah. Makasih ya, Kak. Perkataan kamu itu memang bikin aku berubah. Tapi maaf, udah gak ada kita. Dayu. Lebih baik kamu pulang aja. Masih banyak kan yang lain yang mesti diurus. Daripada mikirin aku. Aku gak apa-apa kok. Dayu. Kalau kamu minta aku berubah, aku juga mau kamu berubah. Aku gak mungkin jalan sendiri di sini. Tuhan, kenapa kau menciptakan waktu hanya berjalan searah? Hingga orang-orang seperti aku gak bisa kembali ke masa lalu buat ngurusin semuanya. Kenapa Tuhan? Kenapa? Apa ini adalah hukumanmu? Hingga aku merasa begitu tersiksa mengingat segala yang telah kau gariskan. Jawab Tuhan, jawab! Tolongin mas, ayo.
kayak habis nangis. Ada apa? Masalah Oka lagi ya? Dai, sayang banget air mata kamu mesti netes cuma karena cowok itu. Padahal kemarin aku udah seneng banget deh ngeliat kamu bisa tegar ngadepin ini semua. Tapi kok sekarang kamu malah balik kendol lagi? Aku juga gak ngerti lah. Walaupun aku udah gak ada urusannya lagi sama Oka. Tapi di sini masih sakit. Masih panggil-panggil nama dia terus. Iya, aku ngerti. Kamu masih kebawa perasaan. Kamu masih ingat masa lalu kamu sama Oka. Aku yakin, lama-kelamaan itu semua bisa hilang. Asal kamu mau usaha, yuk. Ya, emang kamu mau? Tiap hari, di kehidupan kamu, kamu dibebanin sama si Oka. Dibayang-bayangin terus sama dia. Enggak, kan? Dayu! Dayu, Dayu! Ada apa, Bli, datang pagi-pagi? Ada apa, Bli? Ini ada catatan kecil dari Oka. Dari Oka? Kenapa enggak dia sendiri yang kasih? Aku tidak tahu apa dia bisa selamat, Day. Maksudnya? Tadi pagi Oka tenggelam di pantai. Ada anak kecil yang ingin dia selamatkan, tapi mungkin Oka kelelahan. Jadi ya gagal sampai tepi pantai. Kondisinya gimana? Tadi Bli mau kesini, dia masih belum sadar. Terlalu banyak air yang keminum sama dia. Mungkin juga masuk juga paru-parunya. Makasih, Bli. Ada saat di mana hati kecil menjadi pemimpin. Tidak peduli lingkaran waktu yang telah jauh menenggelamkannya. Suara-suara itu selalu saja muncul dan datang lagi mengutuk kenyataan pahit soal cinta. Sejauh mungkin aku coba untuk menepi, tetapi suara itu selalu membawaku ke tengah. Ke tengah ingatan tentang kamu. Tentang kita. Aku kini sendiri telah kulukai sebentuk hati putih. Aku butuh kamu, Dayu. Tepat seperti kata hati kecilku, yang kini dengan penuh menuntunku pada sosokmu, pada hati kecilmu. Sekarang semua keputusan ada di kamu. Ayo. Oka sudah sadar. Pak, saya mau jenguk pacar saya. Di kamar berapa ya? Pavilion berapa? Mana saya tahu, Mbak. Kamarnya apa? Pavilionnya apa? Saya nggak tahu. Dek, jangan, Dek. Nggak apa-apa. Udah deh. Udah sendiri. 8 bulan udah duluan. Mau apa kamu kesini? Ya mau jumpa pacar saya dong. Oka sekarang sudah bukan lagi pacar kamu. Aku ambil alih dia. Iya tapi gak bisa gitu dong. Kenapa gak bisa? Aku lebih tahu Oka seperti apa. Jangan kamu pikir dengan penampilan kamu seperti ini, terus kamu tahu Oka seperti apa hatinya. Enggak, Ra. Tapi udahlah, lebih baik kamu sekarang pergi, bawa kue-kue kamu, dan jangan pernah kembali lagi ke Oka. Sekarang saya harus bersikap tegas soal Oka. Ngerti? Thank you.
jadi lebih baik ya, Kak? Iya, yuk. Aku juga baru ngerti. Kalau aku ya, aku gak mungkin lupa sama Buba. Sebelum aku sendiri juga harus berubah. Nanti akan ada perubahan apa lagi ya? Pasti ada sih. Cuman yang jelas, bukan perubahan dalam diri aku atau diri kamu. Ya, tapi perubahan. Perubahan kita. Benar banget. Aku berubah, kamu berubah, dunia berubah. Ya pokoknya semuanya lah berubah. Berubah jadi lebih dewasa. Tapi ada nggak ya yang berubah tapi nggak lebih dewasa? Halo sayang, bisa beli kuenya? Nggak. Kadi bilang ke bapak. Saya bawain tasnya, oke? Yaudah nih, bawa. Ini boy ya. Ada. Kayak gitu. Jadi kamu enak kasih ya. Aku jadi gila. Kamu juga kayak gitu. Udah berubah kan? Saat ku tahu.